Ya, oke, okay, boleh langsung dijawab. Kira-kira siapa dulu yang mau jawab? Tadi ya, jarak ada jarak dengan penonton kita pada saat ini. Karena kan tadi sempat aku bilang, kita memilih ide-ide atau hal-hal teman-teman semua itu yang tidak terlalu jauh jarakan. Yang realistis aja dengan kita. Karena kan kita juga gak terlalu lama ya, dari 2023 ini sampai 45 itu sudah 23 tahunan gitu. Dan itu aja sih, maksudnya jangan nanti kita nonton film 2045, wah masa begitu sih. Makanya kita pilih pada itu sangat-sangat mendekati realistis aja lah. Itu satu. Kedua, lokasi syuting. Lokasi syutingnya di Jakarta. Di Jakarta di tahun 2000. Kita syuting Jakarta tahun 2045. Iya. Ya, jadi kita punya alat gitu kan, bisa masuk ke 2045. Gitu. Berapa hari syuting? Ini sekitar 25 hari. 25 hari syuting, ya. Jadi itu benar tuh. Jadi kalau kan punya alat, kita masuk ke ruang waktu gitu. Iya, ya. Harus vaksin dulu di 2045 itu. Gitu lah ya. Lanjutnya? Pak Audi pertimbangannya 1 Desember. Oh, pertimbangan tanggal ya? Iya, mungkin Pak Audi di Zoom. Ya, 1 Desember memang kita lakukan dengan tim Anuon. Maksudnya ya, 1 Desember kan mulai libur. Kita kan sana gitu. Dan juga nggak terlalu tayang banget, persaingannya nggak terlalu berat, kemudian berubah itu bisa jalan lancar lah. Istilahnya musuhnya nggak terlalu besar, nggak terlalu berat gitu. Walaupun banyak pemain juga masih mengajar di sana. Saya rasa itu salah satu pertimbangan. Tadinya mau main di hari libur, tapi dua kali saya di hari libur, saya tolak. Teman-teman karena kehidupan kalian di mana cerita itu? Untuk kehidupan cinta Brian dengan Marshall, kalau mirip sih paling ya gigi, kalau gigi selalu mengejar apapun yang dia mau dan harus dapetin itu mirip itu satu. Tapi kalau jago teknologi ini nggak ada yang terlalu pas lah. Kalau Renata itu kan hacker, jago teknologi. Yasmin sama si Yasmin gak tau juga. Dan juga, sebenernya Renata itu karakternya ambiguous and I can see that she is ambitious. Kalau Renata karakternya juga suka caught in the moment. Mungkin kalau Yasmin itu lagi berpikir untuk kedepannya kali ya. Kalau Indah sama Meara tuh gimana ya? Kalau dibilang mirip sih kayak I was Meara gitu mungkin ya. Gitu. Tapi kalau misalkan apakah sekarang setelah kuliah? Iya sih. Gitu, tapi kalau untuk sifat-sifat keseharian kayaknya aku lebih enggak baper gitu loh. Kalau Merah tuh anaknya lebih bawa perasaan apa segala macam. Kayak kalau iya enggak gitu. Nah, kalau Merah tuh lebih banyak mendem sendiri, lebih banyak bersedih-sedih sendiri. Gitu Kak.